Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan kebaikan di hari-hari kita. Karena kebaikan itu gunanya untuk menggapai rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah gunanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses dari amal menuju rahmat, menuju surga. Amal itu tidak bisa membawa manusia ke dalam surga. Amal itu tidak membuat manusia menjadi masuk ke dalam surga, tidak. Yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah rahmatnya Allah. Bagaimana untuk mencapai rahmatnya Allah? Dengan amal kebaikan. Jadi manusia banyak yang menyangka bahwa amal soleh yang mereka lakukan itu adalah itu yang memasukkan mereka ke dalam surga. Tidak. Amal soleh kita tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Seorang hamba yang beribadah selama 600 tahun. Bayangkan saja. Dia beribadah selama 600 tahun. Dia jauh dari manusia. Khusyuk. Dia cuma ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencabut nyawanya dan dibangkitkan di hari akhir, tibalah yaumul hisab, hari di mana hari perhitungan amal ibadah. Sampailah giliran seorang hamba yang beribadah selama 600 tahun itu. Apa kata Allah? Engkau aku masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Seorang hamba ini terkejut. Ya Allah. Apa katanya? Ya Allah. Aku beribadah kepadamu selama 600 tahun. Tidak pernah aku lalai darimu ya Allah. Kenapa aku tidak masuk surga dengan amalanku? Kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu ya Allah? Manusia ini sudah mulai sombong dia. Dia seolah-olah amalannya yang paling baik. Allah mengatakan, engkau masuk surga bukan dengan amalanmu, tapi engkau masuk surga dengan rahmatku. Seorang hamba ini belum bisa menerima keputusan Allah. Allah pun meminta petugasnya untuk menimbang amal yang selama 600 tahun itu. Apa yang dilakukan? Amalan yang 600 tahun itu ditimbang dengan sebelah mata saja. Bukan dua, sebelah. Ditimbang dengan sebelah mata. Apa yang terjadi? Mata yang sebelah itu jauh lebih berat daripada amalannya yang selama 600 tahun. Bayangkan. Itu 600 tahun. Ringan di sisi Allah. Hamba ini mengatakan, Maha benar engkau ya Allah. Engkau memasukkan hamba dengan rahmatmu, bukan dengan amalanku. Jadi begitu. Seorang manusia jangan menyangka bahwa dia masuk surga dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu saya masuk surga dengan rahmatnya Allah, berarti saya enggak usah ibadah. Bukan seperti itu. Bagaimana cara mencapai rahmatnya Allah? Dengan ibadah. Ibadah itu sangat penting. Manusia beribadah untuk mencapai rahmat. Rahmat untuk mencapai surga. Begitu prosesnya. Hadirin rahimahullah. Jadi sekali lagi kita beramal ya. Perbanyak amal selagi masih hidup. Nanti sudah di akhirat, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma bisa melakukan satu di akhirat. Cuma menunggu saja. Cuman menunggu amalan-amalan, nunggu doa-doa, itu yang bisa kita lakukan. Kalau beramal tidak bisa. Selagi kita masih di dunia, mari kita beramal. Semoga hari-hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.